Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya lagi di ladang daerah Sragen. Kali ini saya akan cari bahan buat bonsai. Yang ingin aku cari sebenarnya di serut, kalau nggak ada pohon serut apa aja, yang penting bisa dibuat bonsai. Bagaimana lanjutannya? Mari kita lanjutkan. Ini pohon apaan nih teman-teman? Bisa dibuat bonsai apa enggak nih? Kenapa ya? Pohon jambu. Oh, no ada teman-teman. Pohon serut jumbo. Jumbo sekali, jumbo. Pohon serut jumbo. Ini teman-teman bekasnya ada yang mau dongkel. Kecil-kecilnya banyak. Ini besar sekali nih. Ada 3. Dua rokok lebih. Besar sekali. Tinggi sekali. Ini kalau didongkel jadiin bonsai taman nih, mantap ini. Dijual. Oh, jumbo sekali, jumbo. Ini yang kecil-kecil ada juga nih. Oh, ini mantap juga nih di bonsai nih teman-teman. Ini besar sekali nih. Jumbo sekali. Tapi ini lahan milik warga. Kayaknya harus izin dulu nih yang punya tanah, yang punya ladang, harus cari pemiliknya dulu.
Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya bisa mendapatkan video-video yang akan datang. Apakah ini jadi saya dongkel? Saya akan cari tahu pemiliknya dulu, minta izin dulu, boleh apa enggak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.